Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawanku semua. Pagi ini kita akan berangkat ke pedalaman mengeksplor lagi apa yang ada di pedalaman. Semoga apa-apa yang kita lakukan hari ini bisa membuat warga kita bahagia dan bermanfaat bagi orang lain. Gitu kawan-kawan, kita berangkat. Kawan-kawan, dulur-dulurku dalam perjalanan. Nah, jadi beginilah dulur-dulurku, keadaan jalan mau masuk pedalaman Kalimantan tuh tidak mudah kawan-kawan ya. Kondisinya sulit kawan-kawan, jalannya macam ini. Mau nyali baja gak, baru dapat telos. Makanya usah heran kawan-kawan ya, kalau harga barang-barang di pedalaman tuh mahal. Jadi kondisinya memang kayak macam ini kawan-kawan. Susah untuk menembuskan ke dalam. Oke. Mungkin kawan-kawan bertanya kok di kedalaman ada aspal. Aspal ini kawan-kawan ya di sekitar kampungnya aja. Yang paling 2 km, 3 km paling jauh dari kampung aspal. Pas itu jalan tanah lagi kawan-kawan. Iya, emang kayak gitu kalau di Kalimantan. Kawan-kawan di pedalaman. Ah, beginilah kawan-kawan perjalanan ke pedalamannya. Tapi meskipun capek teman-teman ya, sedikit terobatilah dengan pemandangan alam selama dalam perjalanan kawan-kawan ya. Kalimantan suasananya indah kawan-kawan. Meskipun jalannya tidak sebagus jalan-jalan di daerah lain. Tapi ya sedikit terobatilah dengan pemandangan alamnya. Lanjutkan lagi perjalanan kita kawan. Ah, tetap semangat meskipun jalan seperti ini.
Inilah salah satu rumahan karyawan kelapa sawit yang ada di kedalaman, kawan-kawan. Ini rumahannya besar, kawan-kawan, karyawannya banyak. Orang, ribuan orang yang ada di dalam yang bekerja di kebunan ini. Ini salah satunya aja, kawan-kawan, karena Kalimantan ini rata-rata banyak perkebunan sawit. Oke, kawan. Nah, ini teman-teman, kalau kata orang Kalimantan ini kayu lalau, tempatnya tawon madu itu, kawan-kawan. Tawonnya lagi nggak ada ini. Kalau kata orang Palembang tuh kayu sialang sini. Lamun cek jelma Sunda, ya mah kayu odeng. Seperti tumbuhan odeng, waya maduna gitu. Oh, oke. Okay. Oke, kawan, kita sampai di sebuah desa ini nampaknya. Di pedalaman, kawan-kawan. Ini untuk lebih intinya kita tanya nanti, kawan-kawan, ya, termasuk di desa apa ini. Ini kampung suku Dayak, salah satu kampung suku Dayak yang ada pedalaman, kawan-kawan, ya. Jadi kita tanya kampung apa gitu. Oke. Kampung apa ini, bang, namanya, bang? Oh, Batang Belian. Batang Belian. Kampung Batang Belian, kawan-kawan, rupanya di sini. Tuh, kawan, jadi pinggir kampung pun ada yang nanam padi. Ini kalau kata orang Kalimantan, lakau, kawan-kawan, lakau lokasi nanam padi.
Ini tempat pemandiannya kawan-kawan. Kalau di kampung kedalaman tuh biasa mandi di sungai. Ini salah satu tempat pemandian, tempat nyuci. Itu kawan-kawan. Oke. Ada persiapan eh Natal nen. Ya se motong-motong apa kan loh. Ngabe. Ya sama. Macam kami pun gue motong ayam, motong sapi sama mah. Yang bagian Bujuram. Yang Islam. Apa sih ada? Tapi kan Bu E kalau sumpamanya ada orang Islam pemain apa boleh mah Bu E ya? Nonton apa macam boleh. Aku masih. Oh gitu. Aku masih karena. Oh. Sama sama macam kami pun Bu E kadang-kadang kan saya kan orang SP8 tadinya Bu E ya. Jadi asal ada orang kampung main boleh, enggak ada halnya. Sama mah. Kami pun Gianam. Asal tidak istilahnya tuh berlebaran mau ngikut gak am. Iya. Jujuram. Iyalah Bu sama mah kita nen. Enggak ada bedanya. Kampung Batang Belian udah lama nih enggak sini. Kasih banyak Pak Bu.